Ajak hidup sehat warga masyarakat Sidoarjo dengan bersepeda, BHS Bambang Haryo Sukartono, calon Bupati Sidoarjo, Minggu pagi goes bersepeda lalui jalan-jalan protokol di seputaran Kota Delta. Bersepeda dari mulai Jalan Pahlawan, kemudian melewati Gor, Jalan Ponti, sepanjang Jalan Pagerwojo, Jalan Kiai Haji Ali Mas'ud, hingga kemudian ke Museum Jenggolo dan finish di kantor Golkar Sidoarjo. Bambang Haryo menggelorakan dan mensosialisasikan agar warga yang tengah bersepeda tetap harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker yang benar saat bersepeda. Pada kesempatan kali ini, Bambang Haryo yang melihat lebih dekat sejauh mana infrastruktur jalan bagi para pesepeda yang dirasa masih minim. Apabila diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo 5 tahun mendatang, akan memperbaiki dan membenahi infrastruktur yang ada, khususnya bagi para pesepeda saat di jalan agar lebih safety, aman, dan nyaman. BHS yang juga sempat menyapa beberapa komunitas pesepeda hingga ontelis yang ada di Kota Delta Sidoarjo juga akan siap merangkul semua komunitas sepeda di Sidoarjo untuk diintegrasikan dengan pariwisata ataupun kuliner agar Sidoarjo akan semakin lebih maju dan berkembang. Jadi kita harus galakkan lagi ya. Bersepeda yang kita harapkan masyarakat di Sidoarjo ini bisa menjadi sehat ya, karena dengan bersepeda ini kita juga bisa berkomunitas ya, bersosial, terus juga membuat badan kita menjadi sehat. Jadi itu saya pikir ini harus kita galakkan. Dan tentu para sepeda ini, goweser ini, para ontelis ini, mereka butuh spot-spot untuk mereka bisa mampir. Nah, karena di Sidoarjo ini masih belum ada spot-spot yang menjadi tujuan daripada ontelis ini. Jadi mungkin ini bisa diperbanyak lagi. Dan juga informasi-informasi mengenai tempat-tempat kuliner yang ada di Sidoarjo ini perlu bisa untuk memfasilitasi daripada ontelis ini. Atas apa yang akan menjadi visi dan misi BHS sebagai calon Bupati Sidoarjo untuk mau menggandeng beberapa komunitas, tak terkecuali komunitas ontelis Sidoarjo, demi perbaikan Sidoarjo lebih baik. Para ontelis yang tergabung dalam KOS siap mendukung sepenuhnya Bambang Haryo dalam pencalonannya sebagai Bupati Sidoarjo. Untuk Pak Bambang Haryo S. mendukung. Insya Allah kami mendukung, Pak. Seluruh hotel sepeda tua Sidoarjo, insya Allah mendukung. Dan saya berpesan kepada beliaunya, Bapak Bambang, mudah-mudahan Bapak nanti diridhoi Allah supaya bisa menjadi orang nomor satu di Sidoarjo. Dan pesan dari teman-teman sepeda tua, tolong apabila nanti Pak Bambang sudah duduk di orang nomor satu di Sidoarjo, jangan lupa fasilitasi dan rangkul semua ontel. Menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, BHS mengimbau budaya bersepeda agar tubuh menjadi sehat bisa menjadi rutinitas bagi seluruh warga masyarakat di Sidoarjo. Harapannya dengan badannya yang sehat dan imun yang kuat, sebaran virus COVID-19 bisa dicegah dan tidak semakin meluas di segala lapisan masyarakat.